Hari ini saya beli ikan gapi. Nah, harganya itu 5.000 per ekor. Tuh, ada dua pasang. Jadi ada dua jantan sama ada dua betina. Nanti mau dimasukin ke dalam akuarium ini yang kecil. Jadi ini 20.000 dan ada free tanaman airnya. Jadi tanaman air ini berfungsi untuk menghasilkan oksigen di dalam akuarium. Jadi nggak usah pakai aerator lagi. Nah, sebelum kita tuang, kita masukin ke dalam akuariumnya. Kita aklimatisasi dulu. Jadi biar suhu yang ada di plastik ini sama dengan suhu yang ada di akuarium. Jadi si ikannya tuh nanti pas dimasukin ke dalam akuariumnya tuh nggak kaget. Ini warnanya nih. Ini saya suka yang warna ini. Yang ini. Akuariumnya ini disimpan di meja kerja. Nanti setelah ikannya dituang ke dalam akuarium, baru kita masukin tanaman airnya. Nah, kira-kira harga 5.000 per ekor ini mahal atau enggak? Soalnya saya belum tahu harga pasaran ikan gapi berapa. Nah, kalau untuk makanannya, ikan gapi itu bisa makan jentik nyamuk. Ini untuk tanaman airnya ada dua jenis. Jadi tanpa menggunakan aerator lagi, karena oksigennya didapatnya dari tanaman air ini. Nah, jenis tanaman air ini dia itu mengapung di permukaan. Nanti bisa dilihat kalau misalnya udah dimasukin ke dalam akuariumnya. Ini juga bagus nih warnanya, warna biru.
biar lebih jelas. Oke, kita mau tuang dulu ikannya ke dalam. Kita mau masukin dulu ikannya ke dalam akuarium. Kita biarin ikannya itu keluar sendiri. Sekarang kita mau masukin tanaman airnya. Oke, yang ini tanaman air yang ini nanti kita pakai kalau udah di akuarium gede aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gimana? Bagus nggak?